我喜欢你。喜欢什么？喜欢你。谁？你。我什么？我喜欢你。谁喜欢我？我。你怎么了？Hello guys, ketemu mana baru kita? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, xinchao ni homa. Gimana nih kalian kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan tidak kekurangan segala apapun. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman aku yang belum berteman dan baru mengklik video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan aktifkan pula tombol loncengnya biar setiap kali aku update guys, kalian gak ketinggalan. Terima kasih. Nah guys, video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita verifikasi channel akun YouTube kita guys. Nah, bagi kalian seorang YouTuber atau vlogger, kalian harus dan wajib banget verifikasi akun YouTube menggunakan nomor HP kalian yang aktif ya guys. Dan tujuan dari verifikasi yaitu untuk mengaktifkan 4 fitur yang ada di YouTube. Yaitu 1. Video berdurasi lebih dari 15 menit. Kalian bisa unggah video kalian itu lebih dari 15 menit kan? Dan yang kedua yaitu thumbnail custom. 3. Live streaming. Dan yang terakhir yaitu mengajukan banding atas klaim konten ID guys. Oke, kita lanjut aja ke tutorialnya ya guys. Let's go, check it out. Ya. Caranya kita pergi ke Google, kemudian kita klik kata kunci YouTube Studio Creator. Lalu kemudian kita klik yang bagian atasnya guys. Gak lola guys, internetku boding. Nah setelah itu tampilannya kayak gini ya guys. Nah setelah itu bagian kiri yang ada tanda pengaturan kita klik guys. Dan kemudian setelahnya kayak gini, kita klik channel guys, kita pilih channel. Nah kayak gini tampilannya, kemudian kita pilih kelayakan fitur. Nah setelah itu di bagian bawah fitur yang memerlukan verifikasi telepon. Nah di sini aku belum memenuhi syarat guys, alias belum aku aktifkan. Oke guys, yang memenuhi syarat kita klik aja. Nah setelah itu tampilannya kayak gini ya guys. Bagian kiri itu adalah tujuan dari kita verifikasi channel YouTube kita. Ada 4 fitur ya guys. Kemudian setelah itu verifikasi nomor telepon kita klik. Nah kemudian tampilannya kayak gini. Di sini untuk verifikasi akun ada 2 langkah guys. 1. Pilih negara Anda. Di sini di bagian kolom pilih negara Anda itu secara otomatis terisi ya guys, karena aku lagi ada di Taiwan, so tulisannya Taiwan guys secara otomatis. Kalau kalian lagi ada di Indo ataupun di negara lainnya pasti otomatis guys terisi. Kemudian langkah selanjutnya di sini ada 2 kolom guys. 1 telepon saya dengan pesan suara otomatis.
Dan yang kedua, kirimi saya SMS berisi pesan verifikasi. Nah, kita klik yang bawah ya guys, yaitu kirimi saya SMS berisi pesan verifikasi. Kemudian tampilannya kayak gini. Di sini kita harus isi nomor HP kita ya guys. Kita isi dulu. Setelah itu kita klik kirim. Kemudian tampilannya kayak gini guys. Pesan teks berisi kode verifikasi telah dikirimkan ke nomor kita yang tadi. Kemudian masukkan kode verifikasi 6 digit di bawah ini. Jika Anda tidak menerima pesan tersebut, kembali dan pilih opsi telepon saya dengan pesan suara. Nah, nanti HP kita dapat SMS guys, yaitu berupa 6 digit kode verifikasi. Nanti kita masukkan kodenya di sini ya guys. Lalu kemudian kita klik kirim. Nah, dan alhamdulillah guys, langsung terverifikasi. Selamat, akun YouTube Anda kini telah diverifikasi. Yeay! Wow. Nah, di sini katanya kan sudah berhasil terverifikasi. Nah, kita cek dan recheck yuk guys, apakah benar apa tidak. Nah, pertama-tama kita pergi ke Google. Kemudian kita klik kata kunci YouTube Studio Creator. Setelah itu kita klik yang bagian atas guys. Setelah itu tampilannya kayak gini, kita klik pengaturan. Nah, kemudian kita klik channel, lalu kita klik kelayakan fitur. Nah, tampilannya kayak gini guys. Nah, setelah itu tarang, kan di sini ada tulisan fitur yang memerlukan verifikasi telepon sudah aktif, warna hijau ya guys. Bagi para YouTuber pemula yang baru terjun di dunia per-YouTuber, semoga video ini bermanfaat ya guys. Oke, sekian dulu guys video dari saya. Bye bye, see you.